Indonesia beberapa waktu lalu membeli drone serang dari China, CH-4 Rainbow. Tak diketahui persis berapa unit drone CH-4 yang dibeli Indonesia dari China itu. Saat ini CH-4 Rainbow resmi operasional di lingkungan militer Indonesia. Keberadaannya dinilai strategis lantaran mampu melaksanakan operasi Search and Destroy dalam sekali terbang. Drone ini sangat cocok untuk menggempur keberadaan musuh negara seperti separatis yang hobinya sembunyi di hutan. Penggunaan drone dinilai lebih murah dan efisien tanpa menimbulkan korban jiwa. Bahkan SAF rela menghapus F-22 sekalian F-16 dari inventori mereka untuk digantikan drone tempur berjuluk NGAD. Pesawat tempur tak berawak ini merupakan salah satu varian dari CST Rainbow yang dikembangkan China Academy of Aerospace Aerodynamics. Drone CH-4 ini dirancang khusus untuk berbagai misi pengintaian di darat maupun laut. Drone ini bisa menembakkan senjata dari jarak ketinggian hingga 5.000 meter. Hal ini tentu bisa membuatnya melakukan serangan dari posisi dengan tampilan area yang luas.